Okay, safety tu penting lah. Safety gears tu jangan lupa untuk pakai safety gear yang sesuai. Awek-awek ni parking kat depan ni tak boleh ni. Sudut JKM ni. Rantai kereta depa, rantai. Klaim kereta depa. Takutlah tu. Bukan JKM ni, JP kot. Sabarlah, lantak hangpa lah. Bagi kad buat aja. Hari ni aku kena balik awal sikit sebab ada hal. Ada orang nak hantar barang dekat rumah. So dia dah on the way dah. So agak rushing sikit ni. Hey, kalau nak rushing-rushing pun hati-hati lah, jangan kalut. Motor Z8 ni tak boleh kalut-kalut. Sebab tu aku tak suka rushing-rushing benda ni ya. Lagi naik motor macam hati tak sedap. Okay, lebih baik plan. Masa tu yang penting. Bila kita keluar dengan rushing, kalut-kalut nanti macam-macam terjadi ya. Contoh macam kita tertinggal barang kan. Tiba sampai dekat separuh jalan dah tertinggal barang. Oh, tertinggal. Allah, tertinggal. Tak payah patah balik lah. Terus sajalah. Macam dulu aku pernah tertinggal handphone. Aku masa tu nak balik Jitra. Ada satu event lah, presentation dekat Politeknik Perlis. Aku balik malam masa tu. Macam mana boleh kalut-kalut, setting-setting barang apa semua, handphone tu tinggal. Dah sampai kat SP lah masa tu. Sampai kat highway SP. Hujan pula lebat malam lah. Masa tu malam hujan lebat. Aku berhenti lah dekat bawah jantan flyover kan, flyover highway tu. So banyak lah motor-motor berhenti kat situ. Bila berhenti parking tepi apa tu nak ambil handphone, tertinggal handphone. Nak patah balik memang tak dapat lah atas highway sama. Lepas tu macam mana aku fikir, macam mana aku nak. Pada malam tu kebetulan adik aku dia on the way daripada KL singgah rumah aku lah kat Pada Batang masa tu. Sebelum aku keluar tu dia sampai lah. Dia sampai lah dengan mak aku semua kan. Aku teringat, dia ada kat situ. Aku harap dia tak balik lagi lah, dia tak keluar lagi lah. Dia pun on the way balik ke Jitra juga. Aku harap dia tak keluar daripada rumah aku. Lepas tu aku pinjam handphone mamat sebelah ni. Mamat tu dia pakai motor MT online. Aku dengan segan-segan lah minta kan. Abang, boleh pinjam handphone tak? Saya tak bawa handphone lah, saya nak call adik saya sah. Suruh dia bawa balik sekali handphone kan. Asyik baik brother tu pun dia style sempoi. Dia memang okey je masa tu. Dia bagi handphone. Dia pun macam tak faham aku cakap apa sebab mungkin dia tak faham masa tu. Tapi dia bagilah, aku call lah nombor aku. Aku cakap lah, saya nak call bang, saya punya handphone, saya nak call saya punya wife. So, dia buat balik, adik saya buat balik. Dia pun fikir apa benda ni. Mungkin lah. Dia bagi handphone tu, aku call. Kebetulan adik aku baru keluar rumah. Lepas tu,
aku call tak nak aku angkat, aku terus call adik aku lah. Dia punya cu dia lah, dia call. Okay, adik aku patah balik ambil, lepas tu lega. Dia bawa handphone aku, rasa selamat sikit. Sebab apa? Masa tu aku nak kena bentang paper kan, bentang paper kena ada handphone lah. Handphone tu nak duduk simpan semua data-data, nak contact apa semua. So kalau tak bawa handphone susah nanti kan. Kalau aku balik, setakat balik sehari tu, balik malam tu tak apa. Sebab aku nak pergi Vision Nation tu pagi esok, handphone memang kena ada lah. So pengajaran. So sebelum kita keluar rumah, ready dulu, planning. Masa yang penting, masa lah. Bagi aku masa yang penting, planning barang apa yang nak bawa, persiapan gear, glove, helmet, jaket. Jaket macam ni sebetulnya tak boleh pakai ni, macam aku ni. Hoodie sini tak boleh pakai sebab tak safety juga. Sepatutnya gunalah gear yang betul lah. Okay, jangan tiru aku. Kalau setakat dekat-dekat tu pun boleh dipertimbangkan lagi lah kita nak pakai. Kadang-kadang ada yang pakai t-shirt saja kan, ride motor besar ni. Tapi sebenarnya kena buat proper gear lah, pakai gear yang lebih sesuai. Okay, aku baru saja tadi tengok satu video dekat YouTube, video Shuib punya channel lah. Kalau kita semua tahu sekarang ni tengah hangat diperkatakan tentang baik suku Shuib yang kala kuning tu kan. Dia start video dia, si Sarah tu letak bunga, lepas tu kena kutuk dengan Zizan. Nampaknya sekarang ni market Y suku sekarang ni sudah naik secara tak langsung lah. Dalam kita duk kata Y suku harga Yahudi apa semua ni kan, tapi secara tak langsung ada juga orang problem macam tu. Tapi aku rasa yang tu advantage untuk Yamaha lah kan. Dia pun nak jual produk dia pun. Sekarang ni pun dah trend Y suku. Kadang layan juga dia punya video tu. Tapi itulah, jangan sampai melawak-melawak ni sampai jadi satu kes bergaduh pula kan. Tengok macam kutuk sikit-sikit tu tak apa lah. Kutuk sikit-sikit, takut satu pihak tu terasa sangat. Takut jadi bunga taik, orang kata bunga taik. Tapi rasa dia pun okey kot. Kadang-kadang tu juga kawan-kawan kita, dia tak boleh terlalu lebih melampaui batas kan. Kadang kena troll sikit, kena kutuk sikit, koyak. Lepas tu macam-macam lah jadi. Okay, temperature dah naik ni. Aku nak shoot sikit. Okay, dah turun. Tadi 101, sekarang ni dah 96. Company Yamaha ni sebab ada artis yang banyak follower yang berpengaruh untuk promote barang mereka kan. Tapi harga tu lah, harga sangat melampau sangat. Harga motor moped yang CC 150 RM10,000. So macam tak boleh diterima sangat lah. Tapi terus terang aku tak pernah bawa lagi motor Y suku. Sekat bawa pinjam yang kawan-kawan tu dalam jarak 50 meter macam tu je. Aku tak pernah lagi bawa atas jalan macam ni. So siapa-siapa yang ada Y suku nak bagi aku cuba, boleh aku review. Kita cuba perang dengan Y suku pula. Hey, gear 7 lagi. Okay, cerita sikit lah. Kalau zaman study aku dulu, tahun 1999, 2000, 2001 tu, masa tu, motor yang top, yang paling ramai orang pakai motor apa?